Pada saat anggota dari patroli operasi melakukan pengawasan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kami mencurigai seorang penumpang, kemudian barang-barang yang bersangkutan dilakukan pemindaian. Perhatikan, suruh ambil ATM kan? Suruh ambil taksi yang di bawah, suruh langsung pancur. Ke mana? Pancur, rumah saya. Ke rumah? Kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang bersangkutan. Dari sini kami menemukan kecurigaan. Dari kecurigaan itu kami bawa yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan ternyata dari pemeriksaan itu kami dapatkan mereka membawa narkotika berupa sabu seberat 300 gram lebih. Punyamu itu? Dikasih apa punyamu itu? Saya beli sendiri ini. Aku sih? Beli? Saya beli. Saya simpan luar, tak tahu ada apa. Ah, mana ada? Ada yang jemput di luar? Enggak ada. Mau ke Madura naik apa pulang? Naik pesawat lagi itu. Pesawat, barat, sudah bayar. Tahu barang itu apa? Enggak tahu. Hah? Pada saat kita lakukan pemeriksaan, tersangka ini mencoba tidak mengakui bahwa ini merupakan narkotika. Dia mengatakan bahwa ini tidak tahu, saya hanya disuruh bawa. Sekarang gimana ceritanya, kamu mau bawa kayak gini gimana ceritanya? Kamu yang mau pulang sendiri, apa si nyuruh kamu pulang, beliin kamu tiket segala macam, kamu pulang, kamu pengen pulang kan? Kamu pulang nih, saya urusin semua tiket, terus kamu pulang, tapi saya pinjam barangnya. Begitu ceritanya, atau kamu mau pulang tiba-tiba datang, nih kamu pulang ya, tip dong ya. Iya. Yang mana yang tiba-tiba datang ya, ya. Fix. Ini abimu? Iya. Kenal sama yang tadi ngomong apa? Pas sini. Oh, pas itu telepon. Abang saya telepon. Terus ngomong apa? Sudah masuk, apa itu, sudah lepas, sudah. Kapan pulang lagi? Nah, abangmu ya? Uh-huh. Terus yang orang Malaysia nelfon siapa ini? Itu yang di Malaysia tadi yang telepon. Ya siapa? Sini. Yang di sini? Enggak. Ini dapat dari mana? Enggak tahu sih, ini saya simpan di luar, Mas. Saya simpan di luar. Apanya yang disimpan di luar? Sepatunya ini aku simpan di luar. Kok bisa? Iya, biasa di luar rumah itu. Katanya beli tadi, aduh. Iya, beli, saya simpan di luar. Beli di mana? Di Malaysia lah. Dapat dari mana? Apanya? Beli di Malaysia ini, Mas. Terus? Saya simpan di luar rumah, di listak macam ini. Terus? Tak tahu, saya balik langsung pakai, tak tahu ada. Nah, kemudian dari sini kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dan ini ditempatkan di dua tempat, yaitu di sepatu dan di dalam celana dalamnya. Masa sampai nggak bawa juga? Sampai celana dalamnya? Nanti saya juga. Bawa kan? Saya juga. Sama siapa? Sama yang dijemput mana? Gak ada di sini. Hah? Gak ada. Ah, kau udah ngumpul nggak? Udah bilang kan dia? Gak ada yang dijemput lo di sini. Ini apa di sini? Ini apa? Iya, saya nggak tahu. Apa namanya? Oh, gak sampai gak tahu. Barangnya itu saya gak tahu apa, suruh bawa saya bawa. Ya Allah, sumpah. Ada lagi gak teman? Gak sendiri kamu? Iya, sendiri. Buka, ya, Mas. Buka, Mas. Buka apa? Ini buka, simpan. Bentar dulu. Pakai aja dulu lah. Nanti aja, udah pakai dulu celanamu. Okay. Setelah kita lakukan uji laboratorium dan hasilnya positif metamfetamin, di sini dia tidak bisa mengelak bahwa itu adalah narkotika. Total berarti? Total 304 gram total. Jemput siapa? Yang saya di rumah dengan ini.
yang bawa Juanda, yang bawa Juanda situ ya? Yang bawa kan Juanda situ dia iya? Ya 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 ya. Setelah kami telusuri, kami menemukan dia di tempat kerabatnya dan di sana kami ketahui bahwa ini adalah alamat yang dituju sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tersangka yang pertama kami tangkap dan memang benar dia sebagai orang penerima. Memang ada di satu tempat yang saat kami lakukan pengintaian di sana, kami mendapat perlakuan yang tidak seperti biasanya di dalam lingkungan masyarakat. Jadi di sana apabila masyarakat melihat ada orang-orang asing, mereka langsung beraksi. Pertama dilakukan kalau kita datang malam hari, itu lampu semua dimatikan. Sehingga ini membuat kita susah dalam melakukan pelacakan. Bukan di Ketapang, katanya transit di Jakarta. Ini jamnya ada. Ini uang 5 juta diberikan. Bukan, 2 juta ini. Itu apa duit? Duit. Bukan duit itu. Bisa dipegang. Ini tadi suruh ini, suruh SMS kami ini. Aku takut ini hilang, aku rekod sini. Ya ada. Handphone dia pasti ada foto paspornya dia. Ini paspor yang keberapa? Baru bikin. Pertama, foto KTP-mu ada kan? Foto KTP. Baru bikin saya. Foto KTP-mu ada kan? Nggak ada. Emang nggak mungkin nggak ada. Dalam telepon. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini bekas suami saya dulu. Ini namanya. Udah ini. Ngapain kita. Ini. Ini udah suamimu ini kan. Bekas suamiku ini. Nah, ya tapi kan masih manggil sayang juga bekas suami. Ini buat dia. Bukan. Ya kalau dia buat siapa? Ini buat kan. Ini buat bayar. Di sana kami menangkap 2 laki-laki dan 1 perempuan, sehingga total tersangka dari kasus narkotika yang ini sebanyak 4 orang. Jadi 1 wanita, 3 yang pria. Di kesempatan kesuan murah sini kita jelis ada 4 kasus yang kita berhasil ungkapkan itu atas kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan pihak BNN. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa narkoba ini sangat merugikan generasi muda siapapun karena dia tidak dipandang dari usia. Dan ancaman terhadap mereka yang membawa apalagi mengimpor itu bisa diancam sampai hukuman mati. Dan saya menghimbau agar masyarakat peduli terhadap hal-hal seperti ini dan apabila ada informasi segera informasikan kepada aparat terkait sehingga peredaran narkotika bisa kita basmi bersama.